Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. God, -I -I -E. Mama baru saja menerima telepon dari Papa. Papa kesal sekali. Karena sopir taksi salah jalan sehingga papa tertinggal pesawat yang akan pergi ke tempat tugasnya. Namun di saat bersamaan, Tani dan Tony sangat terkejut menonton berita tentang pesawat yang jatuh. Mama teriak Tani seketika. Itukah pesawat papa, ma? ucap Tani sambil menunjuk ke arah TV. Oh tidak, papa gimana keadaan mama? tanya Tani sedih. Mama segera menelpon Papa. "Pak, ini baru saja ada kabar pesawat yang tadinya Papa mau tumpangin kecelakaan." Mama mendengarkan suara Papa dengan serius. Papa tahu bahwa ada rencana Tuhan untuk kehidupan Papa dan keluarga. Papa harusnya lebih sabar, ya, Ma. Gak marah-marah seperti tadi ketika ketinggalan pesawat. Mama mengajak Tani dan Tony berdoa bersama bersyukur karena papa terlewatkan dari bencana. Mereka juga berdoa agar keluarga korban kecelakaan pesawat itu mengalami kekuatan dari Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan selalu merancang yang baik dalam kehidupan kita. Dia selalu memelihara kehidupan kita, dan meskipun kita sering tidak memahami rencana Tuhan, tapi kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu memberi pertolongan kepada kita. Tuhan selalu memelihara kita, Papa, Mama, dan juga orang-orang di sekitar kita, jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa apa kami yang ada dalam surga. Terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, biarlah setiap rencana Tuhan di dalam hidup kami, biarlah kami dapat mengerti dan juga ajar kami dan berikan kami roh pemahaman di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.